Hai, di video kali ini gue mau ngebahas soal mainan kayu nih. Mainan yang sering banget dilihat di pinggir jalan, tapi udah jarang banget peminatnya. Kalau lo bisa lihat sini Isuzu, ini bukan truk yang apa yang paling besar, ini medium truck. Jadi kalau lo bisa lihat ini belakang ini dump truck, terus bagian ban belakangnya juga udah double. Terus ini bisa steeringnya juga main juga, cuman steeringnya mainnya di bawah bumper sini. Lo bisa lihat ada spionnya, sini ada spion, ini ada glassnya. Cuman untuk glassnya ini bukan kaca beneran, ini plastik. Plastik seri 3 kalau nggak salah ini. Jadi plastiknya itu masih tetap gampang lecet. Kalau kayu, ini sejenis kayu triplek itu, lo bisa lihat nih serutannya. Sama ini ada sedikit tambahan dempulan. Kalau langsung kayu dicat seperti ini, gue rasa agak susah untuk langsung jadi. Jadi ini ada sedikit bagian yang didempul, bagian samping-sampingnya, sudut-sudutnya. Begitu juga lo lihat nih dump truck-nya, sini ada logo si pembuatnya. Untuk ban ini dia nggak pakai karet asli. Ini bukan karet asli, ini kayu juga, cuman dicat aja gitu warna hitam. Sama ban belakangnya itu kelihatan double gitu, lo bisa lihat. Terus apalagi yang gue suka ya? Yang gue suka dari truk ini itu shocknya, pernya, shock breaker ya. Ini coba gue tekan ya. Nah, kalau lo bisa lihat ini shocknya itu dia ngikutin sistem shock asli, dia udah nggak pakai sistem keong, tapi jadi dia sistem shocknya itu pair down gitu. Yang truk asli pun sistem suspensinya seperti ini. Jadi kenapa gue suka banget sama main namanya bagian bawahnya ini dari mainan ini, karena shocknya benar-benar kayak asli, lo bisa lihat sini. Nah, satu lagi, ini kayunya ini lumayan berat ya, kalau diangkut ini sedikit berat. Tapi kalau buat daya tahan si mainan ini, gue rasa ini masih cukup kuat kalau lo bawa-bawa batu-batu gitu. Terus bagian belakangnya seperti ini. Ya seperti layaknya truk-truk Indonesia pada umumnya, cuman finishingnya ini jangan lu harapin kayak pabrikan gitu, kayak mokit model kit pabrikan, karena dia nggak bakal bisa seperti itu. Kalau model kit pabrikan kan dia ada moodingnya, ada cetakan plastiknya, jadi lebih bening, glassnya juga lebih bagus, cetakannya lebih bagus, lebih presisi. Terus kalau bagian sampingnya lagi, lu bisa lihat sini, ini benar-benar ngeshock ya, depan belakang benar-benar ngeshock. Coba gua mainin shocknya tuh. Terus ini dump truck ini kedap ya, ini nggak bisa diangkut, tapi ada beberapa versi yang bisa diangkut. Cuman gue ngambil yang paling standar. Oh ya, untuk harganya ini kan gue tinggal di Jakarta nih, harganya sekitar dia buka harga si penjual ini 120.000, tapi gue tawar 115.000. Mungkin kalau di pedalaman lebih murah lagi dari harga gue. Cuman ini menurut gue ini finishingnya termasuk salah satu yang terbilang rapi kalau menurut gue. Untuk varian modelnya rata-rata si miniatur pembuat truk ini modelnya tuh seperti ini, ada Mitsubishi Colt, terus ada Fuso, ada Isuzu, terus ada United Diesel. Kalau lo nggak tahu itu apa, itu adalah pabrikan Nissan yang ngebuat truk. Terus ya mungkin sekian aja yang bisa gue share ke kalian soal mainan dump truck dari kayu ini asli buatan Indonesia, nggak ada made in Chinanya. Oh ya, satu lagi gue lupa kasih lihat lo kabinnya. Kabinnya seperti ini. Ini setirnya benar-benar cuman kawat aja di ulir-ulirin. Cuman kalau sekilas dari luar ini enak banget cuy dilihat, kelihatan rapih gitu. Oke, okay, thank you for watching. See you later next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa komen, jangan lupa cek deskripsi. Ada beberapa hal detail yang gue taruh di deskripsi. See you.